Halo kawan-kawan, jom kita lihat kebun kecil kita hari ini. Ada timun yang sudah masak. Saya petik 2 timun yang sudah masak. Jom kita lihat kita nak masak apa dengan 2 timun ni ya. Jom untuk makan tengah hari ini. Inilah 2 timun yang saya baru petik tadi. Jadi hari ini kita nak masak rebus saja ya, tanpa minyak. Masak rebus saja. Jom masak, jom makan. Mula-mula kita bersihkan timun. Kita buang kulitnya ya, bersihkan timun seperti biasa yang kita buat. Kita buang kulit. Kalau kawan-kawan tak nak buang kulit pun tak apa juga ya. Yang ni saya tanam sendiri, jadi kulit dia lebih lembut ya. Kalau nak buat ulam biasanya kulitnya tidak dibuang, tapi ini kita nak masak rebus. Saya lebih suka buang kulit ya. Kita kupas kulit timun ni. Dah siap kupas. Okay, kita sediakan periuk. Kita masak guna periuk saja ya. Tak perlu minyak. Kita masak guna periuk. Kita bersihkan dulu timun yang telah kita kupas tadi. Masukkan air dalam anggaran 1 liter. Kalau nak kurang pun boleh. Air tak perlu banyak sangat ya. Cukup-cukup saja untuk merendam timun tadi ya. Kita potong secara menyerong ya, macam ni. Kita potong kedua-duanya. Kalau anda suka saiz yang besar, boleh potong serong yang besar ya. Ataupun potong serong sederhana kecil saja. Siap. Kita masak dulu timun yang telah dimasukkan dalam air tadi ya. Ini kita guna api sederhana besar saja. Kita biarkan dekat situ. Sementara itu kita boleh kupas bawang. Saya gunakan 3 ulas bawang merah dan 2 ulas bawang putih, sedikit cili dan ikan bilis ya. Yang ni saya guna 3 ulas. Kalau kawan-kawan tak berapa gemar bawang merah, boleh kurangkan ya. Tapi saya guna 3 ulas bawang merah yang kecil dan 2 bawang putih. Ini dia tadi, 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih dan cili. Kita bersihkan semua bahan dahulu. Hari ini saya tumbuk kasar saja ya dengan batu lesung. Okey, kita tumbuk cili dulu. Kemudian kita masukkan bawang merah yang 3 biji tadi. Kita tumbuk kasar saja ya. Kalau kawan-kawan suka halus, boleh tumbuk halus, tapi saya suka tumbuk kasar saja. Okey, kemudian kita masukkan bawang putih dan tumbuk lagi. Saya guna lebih kurang segenggam ikan bilis ya. Genggaman yang kecil lah, tak penuh ha. Genggaman kecil ikan bilis yang telah dibuang bahagian isi perutnya. Dan saya cuci sebentar sebelum saya masukkan dalam bawang dan cili tadi ya. Tumbuk sehingga lumat lah, tapi saya tumbuk kasar. Lebih kurang macam ni. Tumbuk kasar macam ni. Okey.
Ini timun tadi hampir mendidih dah. Apabila hampir mendidih, ini waktu sesuai untuk kita masukkan bawang, cili dan ikan bilis yang kita telah tumbuk tadi ya. Kita masukkan, berhati-hati agar air tidak terpecik. Dia hampir mula dah mendidih dah ya. Kita boleh masukkan ke dalam air rebusan tadi. Masuk dan kemudian kacau sikit dan biarkan lagi mendidih. Sama juga anggaran masa dalam 30 minit saja ya untuk menyiapkan masakan ni. Kita kacau supaya tak ada ketulan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi ya. Dan biarkan sehingga mendidih. Apabila masakan kita mulai mendidih, kita masukkan garam secukupnya. Saya masuk lebih kurang hampir 1 sudu teh ya. Dan sedikit bahan perisa. Saya guna sedikit Ajinomoto. Kalau kawan-kawan tak suka Ajinomoto, boleh tak perlu letaklah. Letak garam saja ya. Dan kita kacau lagi dan tunggulah sehingga timun tadi empuk ya. Tak perlu kacau selalu ya kerana rebusan ni dia tak akan melekit ya ataupun melekat pada dasar periuk tadi. Biarkan mendidih. Sementara itu kita boleh basuh bahan-bahan, barang-barang yang kita guna untuk masak tadi. Contoh kita boleh basuh batu lesung tadi ya, basuh sementara menunggu mas timun ni betul-betul masak. Okay, kacau sikit dan boleh rasa ya sama ada cukup ke tidak masin. Yang garam tadi kalau tak cukup masin, boleh tambahlah ikut selera masing-masing. Tapi yang ini sudah cukup ya. Okay, kita lihat timun tadi. Apabila timun bersedia untuk dihidangkan, timun tu akan, rupa dia akan macam ni. Saya tunjukkan ya. Ini dia ada agak sikit warnanya telah berubah, ada sikit transparency, ada perubahan warna pada timun tu ya. Kita lihat satu lagi contoh, sebegini, lebih kurang sebegini sebenarnya sudah okey sudah. Kita tutup api ya dan boleh hidangkan. Jom makan.